Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Hari sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari marah bahaya. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Mbak-mbak yang saat ini mengalami pemutusan kontrak kerja di intermenit ataupun di notis oleh majikan, kemudian masih dalam proses mencari majikan visa terbaru, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah kasus. Ini ada dua kasus yang bakal kita bahas, kawan-kawan. Yang pertama adalah kasus kemarin minggu, dan kemudian yang kedua adalah kasus mingguan ini mengenai PRT asing, khususnya adalah pekerja migran Indonesia. Mari kita bahas, dan ini adalah pembahasannya. Oke, jadi kemarin minggu ada, menurut aku menarik ya ini bahas. Jadi kemarin minggu ini ada petugas patroli imigrasi, makanan dan lingkungan ini melakukan pembersihan di jembatan Mongkok, kan kawan. Dan kedua petugas itu memang sejak pagi sudah standby neng gini jembatan Mongkok. Dan iki memang sudah diincar sejak lama. Karena memang adanya pelaporan yang dilakukan oleh orang yang memang sejak pagi berdiri di situ, kan kawan. Jadi memang sudah dilaporkan ini kepada petugas imigrasi dan juga makanan lingkungan. Nah, jadi Mbak Iki memang memiliki tempat tertentu yang buat gelaran makanan dia. Jadi makanan-makanan dia ini digelarkan, kawan, di situ. Nah, jadi ketika kawan-kawan ini nggak paham, nah ini adalah videonya. Jadi Mbak Iki memang dengan sengaja menggelar makanan di situ biar orang-orang pembeli iki mudah mengambil barangnya dan tahu dia jualan apa aja. Jadi digelar, tapi dia tidak menyadari bahwa di situ memang sudah diincar oleh petugas tadi, kan kawan. Jadi pagi digelar nih, langsung ketika sudah selesai digelar, di saat itulah Mbak Eki digerebek. Jadi gerebek, kemudian kena, dan barang-barang Mbak E yang dijualan yang dibeber di lantai jembatan Mongkok iki diambil oleh petugas, diangkut, kemudian dibawalah ke imigrasi. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan semuanya, los, terus kalau diangkut itu barangnya mau dikemanakan? Ada barang yang akan diolah oleh mereka kemudian diberikan kembali kepada mereka-mereka yang di penjara. Namun ada juga yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada Yiyi yang biasanya kerja-kerja itu juga diberi barang-barang hasil rampasan. Tapi ada juga yang dibuangkan, kawan. Sekali lagi, itu menjadi hak petugas ketika melakukan barang sitaan. Jadi aku dulu pernah memiliki pengalaman. Jadi di Kos WB dulu ada mbak-mbak yang biasanya ini menggelar nggak hanya makanan tapi juga buku-buku dijual, bahkan Al-Quran ini juga digelar di lantai, kan kawan. Kemudian di situ karena gelarannya itu terlalu banyak di lantai, bahkan sampai memenuhi jalan, akhirnya diketahui oleh petugas dan langsung diangkut barang-barang jualan dia, kemudian buku-bukunya, bahkan Al-Quran. Nah, iki nggak biasa, kan kawan. Nah, aku dengan berani iku minta untuk mengambil Al-Quran itu. Boleh nggak aku mengambil Al-Quran itu? Karena sekali lagi ini adalah Al-Quran miliknya, astagfirullahaladzim. Jadi karena Al-Quran adalah kitabnya umat muslim ya, jadi aku ambil daripada nanti takutnya ini dikumpulkan jadi satu ataupun dibuang, karena mereka kan tidak tahu nih. Jadi aku ambil, dan petugas dari imigrasi itu memberikan ketika aku mengambil Al-Quran tersebut, kan kawan. Ini pengalaman pertama. Jadi sekali lagi banyak nih mbak-mbak, sekali lagi kalau jualan ini ugal-ugalan, mereka itu menggelar di lantai panjang banyak banget. Jadi mereka tuh seolah-olah menguasai jalan.
Padahal di situ kan tidak diperbolehkan. Selain mengotori tempat, itu juga mengganggu pejalan kaki kan kawan. Itu yang pertama pembahasannya. Nah ini ada sesuatu hal yang lucu dan unik lagi yang bakal aku bahas buat kalian semuanya. Jadi aku dulu itu mendapatkan curhatan dari temen aku ya, bahwa dia ini memiliki temen yang OS. Dan temen OS ini juga jualan secara ilegal, jualan makanan kemudian pijat. Bahkan dia ini memang dengan sengaja menjual apem dia kepada pria lokal. Tapi ketika si mbak ini melewati MTR dan juga melewati jualan di jembatan Mongkok, bahkan di Koswebe, iki gak pernah yang namanya ketangkep petugas kan kawan. Pokoknya dia itu mesti lolos. Gak hanya polisi, petugas imigrasi, iki juga lolos. Nah ketika ditanyain oleh teman aku kenapa kok bisa lolos, ternyata mbak iki memang memiliki pegangan yang ia beli dari Indonesia. Jadi mbak iki memang memiliki uang, kemudian dia belilah pegangan tersebut dari wilayah tertentu yang berada di Indonesia. Ini maaf ya tidak aku sebutkan. Jadi intinya dia memiliki pegangan iki iso mengelabui petugas. Nah menurut mbak-mbak semuanya seperti ini benar enggak sih? Saya penasaran karena banyak juga mbak-mbak yang bisa lolos dari petugas perkaranya memiliki pegangan itu kan kawan. Nah ini ceritanya, dan kali ini kita bakal membahas cerita mbak Indonesia. Seng baru bekerja 1 bulan di negara Hong Kong kan kawan, kemudian dia pengen memutuskan kontrak kerja secara notis. Perkaranya bose iki melakukan penipuan terhadap mbak E. Jadi awalnya di PT mbak iki dikasih tahu oleh PT, oh gajimu ki lo segini, $5,000. Ternyata ketika dia sudah turun visa, kemudian sudah bekerja, sampailah dia bekerja di situ berubah lagi kan kawan. Ternyata gajinya dia ini tidak 5.000, tetapi gaji biasa sesuai dengan standar kontrak kerja 4.870 kan kawan. Nah, karena tidak ada 5.000, mbak iki protes gini majikan. Dan ternyata tidak hanya cuman permasalahan gaji, tapi mbak iki gajinya diambil 100 untuk pembelian sampo, odol, dan sikat. Nah iki mbak enggak terima kan kawan. Akhirnya mbak iki ngomong sama majikane, katanya gajiku 5.000, kenapa kok cuman gaji standar. Nah karena mbak E takon, akhirnya majikan ini memberitahu kepada pihak agensi. Nah di agensi itu mbak iki dibilangin kalau dia ini salah menulis tentang gaji. Yang tadinya cuma standar, dia salah nulis gajinya $5,000. Karena adanya perkara penipuan ini, mbak E memutuskan kontrak kerja kawan. Nah menurut kawan, apakah seperti ini bisa dituntutkan? Sekali lagi iki bisa dituntutkan kan kawan. Pertama, bose iki dengan sengaja memotong gaji walaupun alasannya ini membeli sampo, odol, sikat tidak diperbolehkan, kecuali mbak E sendiri yang membeli. Tapi ketika majikan yang memotong itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah gaji penipuan, yang awalnya gaji 5.000, ternyata iki cuma digaji standar kontrak kerja. 5.000 kui masih oke kan kawan, tapi kalau kawan gajinya 9.000, 10.000, jangan sekali-kali Anda ini melaporkan perkara ini. Karena ketika gajinya semakin tinggi, tentu pihak imigrasi ini menanyakan kerjaan mbak E di situ apa aja. Karena gaji 10.000, 9.000 iki terlalu tinggi di negara Hong Kong. Apakah mbak iki kerja selain menjadi PRT rumah tangga, atau mbak iki bekerja sampai 3 rumah? Nah ini yang patut dipertanyakan. Nah menurut kawan, apakah dengan adanya kasus seperti ini sepakat dengan mbak E? Oh, memutuskan kontrak kerja itu lebih baik lagi. Karena awalnya bos iki sudah melakukan penipuan, nanti ujung-ujungnya pasti ke depannya bakal ada penipuan lagi yang dilakukan oleh majikan. Atau mbak-mbak semuanya nih nggak sepakat, harusnya bersabar, nunggu aja sampai finish kontrak, kemudian cari majikan lagi, siapa tahu gajinya 6.000 lebih. Apakah
mbak-mbak setuju dengan sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Mbak Eki atau mbak-mbak nggak setuju, silakan komentar. Semoga dengan adanya dua pembahasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.